perpustakaan Universitas Andalas adalah sebagai pusat informasi bagi user. Mereka melaksanakan tugas perkuliahan dan tugas akhir mereka dengan fasilitas yang berbasis digital. Sehingga dengan sebagai pusat informasi bagi user itu tadi, mempermudah mereka dengan waktu tertentu, target tertentu dapat menyelesaikan tugas perkuliahan dan tugas akhir mereka tepat waktu nantinya. Kita sebagai PT Perpustakaan Universitas Andalas tidak terlepas dengan hubungan kerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Dalam artian, bagaimana PT Perpustakaan Universitas Andalas dengan pelayanan kebutuhannya itu yang terus meningkat dan menuju kesempurnaan, perlu kerjasama dengan perpustakaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu di bidang kerjasama di bidang koleksi, kerjasama di bidang pelatihan dan diklat maupun workshop, maupun kerjasama di bidang peningkatan sumber daya manusia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas. Tahun 2017 kita telah melakukan setiap tahunnya menganggarkan di dalam RKKL 2017 itu 500 juta untuk penambahan koleksi di PT Perpustakaan Universitas Andalas. Di tahun 2017 bahwa Perpustakaan Nasional telah memberikan sumbangan berupa buku teks sebanyak 500 judul, 1000 eksemplar yang dimanfaatkan untuk user ataupun pemustaka di PT Perpustakaan Universitas Andalas. PT Perpustakaan oleh karena kebutuhannya terus meningkat, terutama nanti ke depan di bidang digitalisasi pelayanan perpustakaan. Jadi tahun 2017 ini kita akan menambah lagi sebanyak 40 unit komputer untuk kebutuhan pelayanan internet di PT Perpustakaan Andalas untuk perpustakaan. Pelayanan yang dilakukan untuk kenyamanan mahasiswa pada saat ini terus kita tingkatkan. Di samping fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini, seperti pelayanan-pelayanan di American Corner, ya, Prancis Corner, BI Corner,
dan juga sekarang telah diadakan lagi, yaitu pelayanan ruang snack bagi user. Insya Allah kira-kira dalam waktu dekat ini pelayanan di ruang senyap akan bisa dimanfaatkan fasilitasnya bagi user di UPT Fokus Dekat Nusantara sendiri.